Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat Koilover, dimanapun Anda berada, tetap jaga kesehatan bersama keluarga. Hari ini saya berada di depan kantor desa Wajak Lor ya, kantor desa Wajak Lor, teman-teman di Tulungagung. Ini teman-teman banyak yang kesulitan arahnya, gitu loh. Jadi di sini lokasinya, gitu. Kalau mau ke tempatnya Aris Aquatic, gitu. Jadi di sana, di dekatnya kantor desa ini ada perempatan. Itu langsung ke arah mana itu ya? Pokoknya ada masjid, terus kantor desa, perapatan, itu arahnya 100 meteran ya, gitu. Jadi ternyata banyak teman-teman yang antusias di ikan koki juga ya, gitu. Dan di daerah sini ini memang banyak sekali pembudidaya ikan koki, gitu. Desanya ini terkenal kampung koki, gitu ya teman-teman. Kita langsung ke sana ya, ke tempatnya Aris Aquatic. Nah. Kita kesini ya teman-teman. Nah, ini ancer-ancernya di sini, Rek. Ini ada bunga kambojanya. Nah, ini kita belok kiri ke sini. Nah, ini lokasi rumahnya di sini, teman-teman. Kita langsung masuk saja ya. Kita sudah nyampe di tempatnya. Ini di belakang, kalau teman-teman mau berkunjung ini langsung ke belakang gitu. Untuk teman-teman yang baru ketemu channel ini, jangan lupa like dan subscribe agar tidak ketinggalan notifikasi video-video terbaru dari saya. Ini ada tabung, teman-teman. Waduh, ini sudah disiapkan, Rek. Ada banyak tanco. Tanco semua. Polosan. Ini ada gindin-gindin, Rek. Ini ada koki. Aduh, ini sudah disiapkan. Saya datangnya agak kesiangan, Rek. Nah, itu bosnya itu. Halo Mas, assalamualaikum. Waalaikumsalam Mas. Gimana Mas Aris? Mas, tadi saya itu pembukaan dari kantor desa loh. Oh iya. Itu dari sini itu 100 meter ya? Iya, kurang lebih 100 meter Mas. Dekat. Mas, saya mau tanya ya, di kantor desa Wajak Lor itu memang kok ada ini tuh? Saya melihat itu ada logo ikan kokinya. Oh iya. Gitu. Memang masyarakat di sini tadi saya melihat itu ada logo koki, saya bilang ini memang kampung koki. Bener lah? Bener Mas. Tapi sama kok ada koinnya? Kan saya macam-macam Mas, pedagang masalahnya. Gitu. Oh gitu. Emang di Desa Wajak Lor ini emang mayoritas pedagang ikan hias Mas, petani ikan hias. Paling banyak apa Mas? Koki ya? Jenis Mas koki. Koki memang banyak. Emang mayor hampir 60-70% masyarakat sini melihara ikan Mas koki Mas. Koki gitu ya? Iya. Tadi saya itu enggak lihat itu loh, kalau dari kantor desa itu masjid. Ada menara masjidnya. Itu kan dekat kantor desa ya Mas ya? Iya. Gitu. Tadi itu soalnya banyak yang tanya ini, tanya lokasinya, detailnya itu. Oh, jadi kita buatkan dari sana, teman-teman. Iya. Itu ya. Iya Mas. Untuk permintaan koki sendiri di Mas Aris gimana? Ya alhamdulillah lumayan. Lumayan? Iya. Lumayan kebe awo piye. Lumayan pusing balas. Ya, ternyata banyak juga peminatnya. Banyak, ya Mas peminatnya Mas. Gitu ya. Ini sebelum review paket-paket. Iya. Ini kita sajikan dulu ya. Ini ada, ini apa ini Mas Aris? Ini koki terikatur sama panda Mas. Ini harganya berapaan ini Mas ini Aris? Ini harga sekitar 50 ribuan sampai 80 Mas. Gini aja, gimana? Atau gimana kalau ini nyoba ya. Biar teman-teman itu enak ya dah ya. Dan nyaman kalau diikutkan paket gitu gimana? Boleh itu Mas, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Gitu ya? Boleh. Paket-paketin ya. Biar detail gitu loh Mas ya. Nanti kita paketin per jenis aja Mas, lebih enak. Gitu? Ya. Kita nyoba dulu aja ya. Gitu ya? Sedikit-sedikit gitu. Untuk mempermudah teman-teman subscribe ya? Iya. Gitu ya? Iya Mas. Langsung ke sana aja berarti ya? Siap, siap. Ini nanti Mas Aris siapkan. Iya. Nanti kita coba. Iya. Diikutkan paket-paket gitu. Oke. Menurut Mas Aris gimana? Mantap? Mantap. Mantap ya? Boleh. Agar lebih jelas ya teman-teman ya? Iya, nanti gambarnya bisa lebih detail. Ibaratnya mau nanya-nanya jenis yang lain lagi gitu. Enak ya? Masih ada. Oke, gitu. Hai wes. Kita langsung gaspol kayak gitu ya.
Ini banyak soal duit rek ini rek. Wih, iki kok. Nek iki rada urusan menggigit-menggigit nek iki. Enggak terlalu kalau ini, Mas. Ini kita mulai dari mana dulu, Mas Aris? Dari sini, dari kohaku dulu, Mas. Oh, dari kohaku. Iya. Gitu ya, teman-teman. Okay. Nanti teman-teman biar detail yang hobi ikan koki itu biar ikut dipakaikan seperti ini ya, Mas Aris ya. Iya, gitu. Mas. Kita mulai dari sini dulu. Iya, Mas. Oke, teman-teman nanti yang berminat paket ikan koi di tempatnya Mas Aris Aquatic, tempatnya itu di Desa Wajak Lor, teman-teman cek di deskripsi ya untuk info pemesanannya. Selain yang di deskripsi, mohon diabaikan ya teman-teman untuk menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan bersama. Gitu ya, Mas Aris? Iya, Mas. Ini ready nih? Ready. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk pembukaan, ini ada kecil menggigit di koyo. Enggak lah, Mas. Enggak. Size berapa ini, Mas Aris? Itu size-nya 17 cm, Mas. 17 cm? Iya. Kelamin ini dicek enggak? Kelaminnya ancek ini, Mas. Ancek. Yang kecil-kecil ini tadi, Mas. Harganya berapa yang ini? Harganya 350, Mas. 350? Iya, Mas. Enggak di atas 500? Enggak, Mas. Enggak pakai mahal. Enggak pakai mahal ini, Mas. Ini bisa tuh dikip ini, Mas Aris. Ini yang paling lumayan ini. Ini, Mas. Ya. Bisa ya. Dikiping loh ini, teman-teman. Iya. Size-nya 17 cm. Layar atas aman, sirip kanan kiri, polai pas rek ini rek. Nek bahasa Jawa jangkep polai ya. Iya. Depan sampai belakang ada 4 step kombinasi 350. Iya, Mas. Gitu. Lanjut paket nomor 2. Ada kohaku. Ini prediksi betina ini ya. Betina ini, Mas. Size berapa ini, Mas? Ini size-nya 20 cm. 20 cm? Iya. Harganya berapa yang 250 ini, Mas? 250 ya ini ya. Iya. Layar atas aman, sirip kanan kiri odomi akeh masuk. Harganya 250 yang ini. 250. Bisa loh ini, halus kok. Lanjut paket nomor 3. Ini 4 step. 4 step. Prediksi jantan ya? Kemungkinan jantan, Mas. Jadi jantan ya. Ancek tau ini? Ancek, Mas. Saya segini kan kasihan ya, di peluru itu ya? Iya. Kecil, Mas. Ini layar atasnya aman, sirip kanan kiri ini oke. Harganya berapa yang ini? Ini harganya 300, Mas. 300? Iya. Mas, coba Mas, ini Mas. Minta tolong aku. Naik terus itu kepalanya. Nggak detail lah, gini lah maksud saya. Biar teman-teman itu jelas gitu ya, Mas Aris ya? Nggak apa-apa ya? Biar kelihatan stepnya itu loh, Mas. Oke. Harganya berapa ini tadi? 300 untuk size 19 cm itu, Mas. 300 ribu ini ya? Iya. Oke, lanjut paket nomor 4. Ini Doitsu. Doitsu ini, Mas. Kelihatannya betina ini. Prediksi betina. Prediksi ya? Prediksi betina. Iya. Layar atasnya aman, Rek. Pola ini enak. Size berapa, Mas Aris? Size-nya 20 cm. 21 cm ini, Mas. 21? Iya. Harganya berapa ya? 250 ini, Mas. 250. Iya. Oke, lanjut paket nomor 5. Yang ini masih Doitsu juga. Doitsu juga, iya. Ini size berapa ini? Ini size-nya 22 cm, Mas. Layar atas aman, Rek. Sirip kanan kiri. Betina ini, Mas. Iya, siripnya aman ya. Enggak cacat ya ini ya. Normal aman ya, Mas. Aman. Harganya berapa ini, Mas? Ini harganya 250, Mas. 250? Iya. Karena kalau sepaham saya itu Doitsu itu paling rawan di sirip-sirip itu ada iya. Munter gitu ya, Mas Aris. Iya. Ekor sirip biasanya begitu, Mas. Tapi ini normal, Mas. Oke. Gitu. Betul ini normal, teman. Kalau ada kekurangan pasti disampaikan, teman. Oke, saja. Oke, siap. Harus gitu ya. Iya. Lanjut paket nomor 6 ada swasisik, Mas. Swasisik ya ini? Iya. Maruten. Ini kira-kira menggigit enggak ini? Harganya berapa sih ini? 500 ribu aja. Size-nya 19 cm masalahnya. Nah, ini loh masih oren, Mas. Ini, Mas, ikannya, Mas. Iya. Iya, biar jadi rebutan, Mas. Oh. Ini loh masih oren ini, Rek, teman-teman. Tuh, oren loh ini. Harganya 500 loh ini. 500 ribu. Tapi 100 ini berarti? Iya. Size berapa ini? Size-nya 19 cm untuk ini, Mas. Kelamin nih? Kelaminnya ancek ini, Mas. Gitu. Ini gaspol, teman-teman. Wapi ini. Motoguru sebelah kanan sudah tumbuh, yang kiri belum ya? Belum. Masih parkir ini, Mas. Iya. Ini teman-teman, mantap yang suka keeping jos ini. Lanjut paket nomor 7.
Ini ada soadoid. Iya. Size berapa yang ini? Size-nya 20 cm, Mas. Ini 20 cm. Iya. Kelamin nih. Kelaminnya ancek juga ini, Mas. Ancek. Harganya berapa yang ini? Harganya 300.000. 300.000 yang ini ya? Iya. Aman rek ini. Ini masih muda loh, ngedrop loh ikan ini. Iya. Ya, ngedrop iya. Ya. Sumine loh. Belum hitam pekat. Ini kena air baru ngedropnya. Lanjut paket nomor 8. 8. Ini juga soadoid. Soadoid juga ini, Mas. Size berapa yang ini? Size-nya 20 cm. 21 cm kalau yang ini. 21? Iya, 21 cm, Mas. Kelamin ini dicek enggak ini? Kelaminnya ancek juga ini, Mas. Harganya berapa, Mas? 300.000 juga. 300.000. Iya. Coba, Mas. Enggak kelihatan. Nah. Kalau dari atas kan detail gitu loh. Wapi neng ini, Mas Aris? Iya. Ini jelas. Gitu. Lanjut paket nomor 9. 9. Ini size berapa ini? Ini size-nya 21 cm juga, Mas. Nah, dibantu gitu aja. Yeah. Kelamin nih, ancek ya? Kelaminnya ancek juga. Iya. Yeah. Wah, sumine yo. Jadi di kepala yo mete pisan. Cakep. Harganya berapa, Mas Aris? 300 juga, Mas, ini, Mas. Ini 300.000 ya? Iya. Yeah. Ancek loh ini, teman-teman. Nek yang suka pola-pola seperti itu loh, ikan-ikan yang viral gitu loh. Gibane ya, Mas Aris ya. Naruto. Tapi ini itu, ori cinta ori ini ya. Mas ya. Lanjut paket nomor 10. Coba yeah. Mas ini Mas. Ini size berapa, Mas Aris? Ini size-nya 20 cm, Mas. 20 cm? Iya. Wih, moto gurune wis calon itemnya di kepala kalau iya. Keluar udah kelihatan cantik ini, Mas. Nek finish yo. Ini size berapa, Mas Aris? Ini size-nya 20 cm, Mas. 20 cm. Iya. Ancek ya? Ancek juga. Harganya berapa yang ini? 300, Mas. 300.000. Iya. Dia mati ya teman-teman ya. Tinggal nunggu item di kepala itu, Mas. Mm-hmm. Oke, lanjut paket nomor 11. 11. Iya. Kalau ini size berapa? Size-nya 22 cm, Mas. 22. Iya. Ancek. Ancek. Predisi betina ya? Iya, kayaknya. Harganya berapa yang ini? 200.000 untuk ini, Mas. Ini 200.000 ya? Iya. Oke, lanjut paket nomor 12. 12. Kalau ini? Ini size-nya 22 cm, Mas. 22? Iya. Kalau harganya 300. Kalau ini 300.000. Iya. Prediksi jantan kayaknya ya. Tapi kalau melihat di anu tapi, di kamera aja. Tapi ancek dong, Mas Arisa. Ancek, Mas. Harganya 300.000 ya? 300.000 juga. Oke. Lanjut paket nomor 13. 13. Iya. Ini masih soadoid itu. Iya. Ini size berapa yang ini? Ini size-nya 25 cm, Mas. 25 yang ini ya? Iya. Kelamin nih? Kelaminnya ancek juga ancek ini, ancek juga. Iya. Ini dikasih harga berapa? 300.000 untuk ini, Mas. 300.000? Iya. Size 25 ini, teman-teman. Size-nya 25 cm. Kalau menurut saya prediksi betina ini. Ayo, ancek ya? Ancek, Mas. Oke, lanjut paket nomor 14. Ini re ada maruten. Ini size berapa yang ini, Mas Aris? Ini size-nya 24 cm, Mas. 24? Iya. Nah, Mas. Nah, ini sudah mau finish nih, Gi. Kasih harga berapa, Mas? Ya, berapa? Nggak tahu. Nanya, Mas. Berapa? Nggak, saya nggak ikut-ikutan harganya. Kalau nggak ikut-ikutan, 500 ribu. 500 ribu. Nanti teman-teman ditawar sendiri, enggak apa-apa. Teman-teman, saya enggak ikut-ikutan harganya loh. Muera loh yang ini ya, Mas Aris ya? Iya. Ini dicek apa enggak ini? Ancek juga ini, Mas. Ancek ya? Iya. Kayak jantan gitu ya, tapi ya? Yin yang itu kepalanya, Mas. Yin yang? Ya. Weh, yin yang, rek. Promosi, Mas. Iya, iya, iya. Size 24 ya ini ya? Size-nya 24 cm, Mas. Harga nih, gopek. Gopek. Oke, lanjut paket nomor 15. 15. Ya. Ini ada 3 step. Soadoid itu size berapa yang ini? Size-nya 23 cm ini, Mas. Menurut saya betina yang ini. Bodinya, Mas ya? Iya. Iya. Harganya berapa, Mas Aris? 350 untuk ini, Mas. 350 ya ini. Iya. Tertantep didik nih. Didik nambah ya, Mas. Menangnya lebih menyala masalahnya. Sudah mau naik ya, Mas Aris ya? Iya. Suminya ini sudah mulai rata ini. Ini size berapa tadi? 23 cm. 23 cm. Iya, Mas. Harganya 350.000. Oke, lanjut paket nomor 16. 16. Iya. Ingat drop ini? Iya. Iya, Mas. Kena air baru ya ini ya?
Tapi ini bisa detail loh, teman-teman lihat benihnya. Nah, tambah hilang lah ya. Ini hitam banget loh ini, teman-teman tadi. Ini size berapa, Mas? Itu size-nya 18 cm, Mas. Harganya berapa? 300 ini, Mas. 300 ya? Iya. Kan ini ngedrop loh. 300? 300.000. Beneran? Ini size, iya, beneran. 18 cm ini, Mas. Ini ngedrop ya, teman-teman. Mas Bukhari bilang ngedrop, saya harganya jadi ngedrop juga. Iya, iya, iya. Oke, lanjut paket nomor 17. Tadi hampir seperti ini ya, teman-teman, tadi. Ini size berapa yang ini? Itu size-nya 23 cm, Mas. 23 cm? Iya. Untuk kelamin prediksi betina. Betina ya. Harganya iya. Berapa yang ini? 200.000 untuk ini, Mas. 200.000. Iya. Masih mahalan yang ngedrop ya? Lanjut paket nomor 18. Ini ada juga Maruten Soadoicu ini, Rek. Iya. Size berapa ini? Size-nya 22 cm, Mas. 22 cm? Iya. Prediksi betina ya, Mas? Prediksi betina, Mas. Harganya berapa? 200.000, Mas. 200.000? Iya. Oke. Lanjut paket nomor 19. 19. Iya. Kalau ini harganya berapa? Itu harganya 300, Mas. 300.000. Iya. Ini bentar lagi jadi 4 step loh. Iya, kalau mau yang mau jadiin ya silahkan. Size berapa ini? Ini size-nya 22 cm, Mas. Coba, Mas. Prediksi betina ya? Prediksi betina. Nah. Wih, bodinya api, Rek. Mantep loh ini, teman-teman. Ini nek wis ngalung, bahaya loh ikan ini. Paket pilihan. Iya. Masuk nek ini. Paket rebutan kok bilang. Ini 300.000? 300.000, Mas. Ini, teman-teman. Api. Lanjut paket nomor 20. 20. Iya. Ini size berapa, Mas Ari? Size-nya 22 cm, Mas. Ini Motoguro. Motoguro ini ngedrop loh, Ibu. Iya. Ini size berapa? 22 cm, Mas. Size 22? Iya. Prediksi betina? Prediksi betina. Harga 300.000 ini, Mas. 300.000 ya ini ya. Iya. Oke. Lanjut paket nomor 21. 21. Iya. Ini size berapa yang ini? Ini size-nya 22 cm juga ini, Mas. Kelamin nih. Kelaminnya ancek, ancek ini, ya? Mas. Prediksi apa ini, Mas? Prediksi betina lah ya. Betina ya? Iya. Harganya berapa yang ini? Harganya 250 untuk ini, Mas. 250.000. Iya. Oke. Lanjut paket nomor 22. 22? Iya. Ini size berapa ini? Ini size-nya 23 cm, Mas. Heeh. Kelamin nih. Kelaminnya ancek. Prediksi betina, Mas, ini, Mas. Prediksi betina ya? Iya. Harganya berapa, Mas? 400 untuk ini, Mas. Ini 400 yo. Iya. Ini loh, dibuka lagi api loh, jadi Maruten, Rek. Yo. Makanya agak mahal. Gitu. Kan calon di mana itu kan ketahuan. Iya, iya, iya. Sudah ketahuan, ketahuan ya, arahnya kemana. Jadinya 4. Lanjut paket nomor 23. Ini ada Tancu Soaginrin dan Soaginrin ini. Size berapa yang ini? Size-nya 26-30, Mas. Wah, yang Tancu Soaginrin 26. Ya. Banget merahnya ya. Luar biasa merahnya ini. Enggak merah keplek nih, Mas. Keplek nih, tenan iki, Rek. Kelaminnya apa ini, Mas? Kelaminnya ancek ini, Mas. Ancek juga? Iya. Harganya berapa ini dua ekor? Ini? Harganya 300.000, Mas. 300.000? Iya. Kalah sama yang lebih kecil ya harganya ya? Iya. Lanjut paket nomor 24. Ini, Rek. Sudah dikasih modal Motoguro ya. Tapi badannya ini belum ada keluar sama sekali. Itu mulai dari belakang. Kalau dari belakang biasanya langsung finish ya, Mas? Iya. Ini size berapa, Mas, ini? Size-nya 26-27, Mas. 26-27, gintin semua ya? Iya. Harganya berapa ini? Heleh, bendingnya paket rebutannya 200.000, Mas. Ini teman-teman, gas dulu ini. 200.000? 200.000 dua ekor. Kelamin nih? Kelaminnya ancek, Mas. Ancek ya? Iya. Ini teman-teman, makanya dijual murah. Mau lihat, Mas. Lanjut paket nomor 25. Ada Soaginrin dan sama Soaginrinnya ini ya? Iya. Size berapa ini, Mas? Size-nya 28-29, Mas. Kelaminnya ancek. Kelaminnya ancek. Harganya berapa? 250 dua ekor, Mas. 250 dua ekor. Iya. Yang satunya sudah ada modal Motoguro, Rek.
kepala wis metir. Yang satu tetegoi. Ini 150 itu 100 gitu. Oke. Lanjut paket nomor 26. 26. Hmm. Kalau ya. Ini size berapa ini? Ini size-nya 2730, Mas. 2730? Iya. Kelaminnya? Kelaminnya ancek, Mas. Ancek. Iya. Harganya berapa yang ini? 300.000 2 ekor. Ini soa semua, gintin iya. Semua ya, teman-teman. Iya. Harganya 300.000. 300.000. Iya. Yang ini rek yo. Oke, lanjut paket nomor 27. Mas, minta tolong itu satunya, yang satu. Nah. Ini size berapa ini, Mas Aris? Ini size-nya 2930, Mas. Harganya berapa ini 2 ekor ini? 300.000, Mas. 300.000? Iya. Nah, ini rek. Coba, Mas. Biar ini nunggu Sumi ndak pulang-pulang ya dijual saja, Mas. Sudah, Mas, sudah, Mas, sudah. Sudah. Lepas, Mas. Nah, yang satunya belum kelihatan. Iya. Ini 300.000 ya? 2 ekor. 2 ekor 300.000. Iya. Kalau ini sudah keluar rek di kepala. Tapi Sumi ini api ini ya. Iya. Bawakan lo itu suminya. Oke, lanjut paket nomor 28. 28. Ada Susui. Size berapa ini? Size-nya 37 cm, Mas. 37 cm. Iya. Kelamin nih? Kelaminnya betina. Betina. Harganya berapa, Mas? 300.000, Mas. 37 cm ya? Iya. Susui. Oke, lanjut paket nomor 29. Wow. Nah ini harganya berapa? Nggak itu, Mas. Cek bingung aku yoan, Mas. Apa didol murah gendrine yo apa? Kira Mas harganya ini. Harganya 400, Mas ini. 400 ya. Ini yeah. Kalau teman-teman mau breeding, mau cetak gini ini mantep ini. Rekom yeah. Ini gini nih. Masuk. Wah. Menyala, Bosku. Ini bisa loh ini. Yeah. Dites jalan-jalan kalau sudah finish loh. Cakep gendrinya, Mas. Betina ya ini ya? Betina, Mas. Ya. Harganya 400.000. 400.000. Size? Size-nya 36 cm. 36 cm. Oke, ya. Lanjut paket ya. Nomor 30. Paket ini nomor saudara kandung, Mas. Ini paket nomor 30 ya? Nomor 30, Mas. Ini size berapa yang ini? 36 cm juga, sama. Oh, ini sekandung ya? Sekandung, iya. Ini size berapa yang ini, Mas? Size-nya 36, Mas. 36. Iya. Tapi gini ini bagusannya barusan ya? Iya. Wah, harganya malah turun. Iya, iya, iya. Ya. Berapa ini harganya? 300.000 aja. Iya, iya, iya. Ya. Coba dah. Ya, ini tak pindahkan ke sini ya, Rek ya. Nah, teman-teman juga sambil belajar boleh ya, Mas Aris ya? Iya, boleh, Mas. Nah, ini loh. Teman-teman cari gininya itu yang kayak gini. Nek diambil dua-duanya oleh diskon enggak ini? Gampang nanti, Mas. Hitung di belakang. Mantap ya. Nah, biar kelihatan ya. Enggak apa-apa ya, Mas Aris ya? Enggak apa-apa, Mas. Enggak apa-apa. Nah, ini loh, teman-teman ya. Gini nih. Oke, ya, lanjut paket nomor 31. Ada Tancokoku. Iya, Mas. Size berapa, Mas ini? Size-nya 39 cm, Mas. 40 kurang 1 cm ya. Iya. Kelaminnya apa nih, Mas? Kelaminnya betina ini, Mas. Ini dikasih harga berapa nih ini? Ini kasih harga 350, Mas. 350.000. Iya. Masih belum mengalahkan ikan size kecil ini ya. Iya. Kenapa rek kamu rek? Oh ini loh. Terus kena di karantina ini yo. Jadi ya, di situ ya. Tapi sudah anu ya, sudah sembuh total ini ya. Tinggal nunggu pulih warna. Iya. Lanjut paket nomor 32. Ini ada Maruten. Tanco. Ya Allah, Tanco Sowa. Tanco Sowa, Tategoi maksud saya. Iya. Kelaminnya apa ini, Mas? Kelaminnya ini betina, Mas. Moto guru nih rek. Moto guru cakep, ya? Calon suminya nunggu. Size berapa, Mas? Size-nya 35 cm ini, Mas. Kelamin nih, kelaminnya betina. Harganya berapa, Mas Aris? 300.000, Mas. Ini 300.000. Iya. Enggak mau nunggu dulu dah ini, nunggu finish dah. Ngapik lo gitu. Yo. Stok masih banyak tenang. Oh, stok sisanya. Lah kan kalau semini finish kan harganya kan beda ini jauh dong. Ya biar jadi rebutan lah, Mas. Ngono ya. Yang suka-suka keeping biar iya. Bisa disimpan. Menyenangkan hati customer ya. Iya. Setuju, Rek. Lanjut paket nomor 33. Ada Tanco Soa. Iya. Size berapa ini? Size-nya ini 41 cm, Mas. Kelamin nih, kelaminnya betina. Ori rek ini rek. Harganya berapa ini, Mas Aris? Harganya 300, Mas. 300.000. Iya.
Oke, lanjut paket nomor 34. 34. Mas, iya. Minta tolong Mas ini, Mas. Diangkat, Mas. Kok sekini harus banget loh, yo. Ini diam-diam menghanyutkan, Mas. Harganya dulu berapa ini? 500, Mas. Harganya 500. Iya. Ini, teman-teman. Ini dikejar dulu ini, Rek. Calon suminya beda, Mas. Mutuakannya halus sih. Samping. Lah, udah keluar ya. Samping ya. Masuk. Ini 500 size berapa ini, Mas Aris? Size-nya 44 cm, Mas, ini, Mas. Ini, teman-teman. Hajar dulu ini. Betina ya ini ya? Iya. Halus banget. Harga nih 500.000. Iya. Ini, Rek, gaspol, Rek. Oke, lanjut paket nomor 35. Wow, ini ada Karasi. Size berapa ini, Mas Aris? Size-nya 47, Mas. 47? Iya. Betina? Betina. Harganya berapa yang ini? 300.000, Mas. Hampir 50 loh, Mas. Enggak apa-apa, Mas. Karena ada bocornya itu loh, Mas. Mana setelah bocornya? Itu. Ya. Oh, ini tuh. Sama ini, setengah sisi. Ya. Oh, yang merah. Ada bocornya merah sedikit, Mas. Harganya 300.000. 300.000 aja. 47 cm. 47 ya, betina ya. Betina. Oke, lanjut yang mana ini? 36 ini, Mas. 36 ya? Iya. Size berapa ini, Mas Aris? Ini size-nya 48 cm, Mas. 48? Iya. Yang ini 50 cm kurang 2 cm malah iya. Ya. Iya. Gede loh ikan ini. Betina ya, Mas Aris ya? Betina, Mas. Harganya berapa, Mas Aris ini? 350 untuk ini. 350? Iya, soalnya enggak ada bocor, Mas. Iso, Rek. Ini 350 soalnya enggak ada bocornya. Iya. 50 cm kurang 2 cm ya. Oke, lanjut yang mana ini? Nomor 37. Nomor 37. Yang ini iya. Nomor 37 ya, iya. Ini ya. Ini size-nya 45, Mas. Munuk loh ini. Size 45. Iya. Betina juga. Betina juga. Harganya berapa, Mas Aris? 300.000, Mas. Ini 300.000. Iya. Karena munuk, karena munuk. Oh, oke. Enggak bocor loh, Rek. Ini karena munuk 300.000, Rek, ini. Coba Mas, sih, pegang Mas. Aduh, beneran 300. Ini enggak apa-apa, Mas, sih, toh. Sudah kalau lanjut. Ada orang minta apa? Minta 10 ekor itu bisa dilayani beneran? Itu yang bingung, Mas. Oh, gitu ya. Ini berarti rebutan gue, Irek. Sikat dulu ini. Oke, lanjut yang mana ini? Ini paket nomor berapa ini? 4. Ini nomor 38, Mas. Ini nomor 38. Iya. Pakai nomor 38 ya ini ya. Iya. Ini jantan atau Mas Aris? Nah, itu. Hah? Ini pecinta penghobi itu yang dicari jantan-jantan ini. Mas. Bener jantan ini? Iya, jantan ini, Mas. Karena jantan harganya berapa? Ini masih lebih larang, Mas. Berapa? Berapa? Ini harganya 500, Mas. Oh, 500. Iya. Size berapa, Mas Aris? Size-nya 47 cm, Mas. 47. Coba, Mas. Coba. Coba. Nah. Duh, enggak ada yang bocor loh, Rek, ini, Rek. Aman, Mas. Ini kalau jantan. Bocor harganya enggak sampai segitu lah. Iya. Halus loh ini kan nih. Benar-benar halus jantan saya 4 siripnya juga mulus, enggak ada putihnya, sampai ekor juga merah. 500.000 size berapa tadi ini? 47 cm, Mas. 47 ya ini. Iya. Karena jantan harganya 500.000. Oke. Ayo lanjut. Ini nomor berapa 39, ini? 39, Mas, ini. Ini 39. Iya. Ini size berapa ini? Ini size-nya 43 cm, Mas. 43? Iya. Kelamin ini? Ini kelaminnya jantan, Mas. Jantan juga. Iya. Karena jantan harganya berapa? 300.000 karena. Oh, 300 karena jantan ya. Karena jantan. Coba, Mas. 300.000. Karena jantan ini harganya 300.000, teman-teman. Tak bocor loh ini, teman-teman. Tuh. Oh. Karena jantan 300.000, Rek. Saya sih 43 cm. 43 ya. Iya. Oke, lanjut. Paket nomor berapa ini? 40, Mas, ini. 40, Mas. Ya? Iya. Ini karena betina kalau ini. Ini karena jantan juga, Mas. Oh, jantan. Tapi karena luka ya 300.000 gitu, Mas. Semua karena, Mas. Iya. Karena luka, copot sisiknya satu ya. Tapi ini sudah anu loh, udah kering loh ya. Ya bisa pulih nanti, Mas. Size berapa ini? Size-nya 50 cm, Mas.
50 cm. 300.000. Karena ada luka itu bekas copot 300.000. Jantan juga. Karena ini ya, karena luka. Ini teman-teman 50 cm karena luka bekas copot. Ya, tapi ini udah sembuh, bukan luka ini Mas Aris. Kan sisi, sudah pulih ya. Iya, kan? Sisinya lepas itu Mas. Iya, harganya 300.000. Oke, ya. Oke, lanjut. Ini karena ya. Nah, ini paket nomor 41. 41. Ini 52 cm ini. Karena Mas. Jantan, karena jantan 400.000. Stop, pembeli dibuat bingung ini. Iya, ini karena jantan size 52, harganya 400.000. Iya. Coba Mas, ada yang bocor enggak? Semua karena Mas. Karena enggak ada yang bocor, ini harganya 400.000 ya ini. Iya. 300 atau 400 ini? 400 ini Mas, jangan salah lagi. 400 ya. Ini karena jantan dan karena size 52, harganya 400.000 ya ini. Iya. Ya. Oke, lanjut. Ini paket nomor berapa ini Mas Aris? Ini 42 Mas. Ini karena betina. Jantan juga. Oh jantan. Mas. Size berapa ini? Ini size-nya 51. Karena size 51 harganya berapa ini? 400.000 juga. 400.000 jantan rek ini rek. Jantan. Buat penghobi-hobi katanya kalau cewek. Coba Mas, coba Mas. Ini. Cepet-cepetan loh rek ini rek. Ini karena loh ini. Ini harganya 400.000 ya ini ya. Iya Mas. Karena jantan size 51 cm. 51 cm. Harganya 400.000. Harus lagi kan nih. Coba Mas naik pol Mas. Naik pol. Nah. Enggak ada yang bocor ya teman-teman. Karena jantan size 51, harganya 400.000. Oke. Lanjut. Nah, alhamdulillah ya teman-teman. Ini benar-benar diturutin berbagai jenis ikan koki ini. Gimana Mas Aris, enggak apa-apa ya ini ya? Enggak apa-apa Mas. Lebih detail kan gini enak ya? Iya, kalau gini kan lebih jelas. Kalau memang betul ada yang minat, memang banyak tau Mas Aris permintaan ini. Bener? Bener Mas. Beneran pengen itu? Pengen ditampilkan begini biar gambarnya itu lebih detail. Kalau kemarin kan cuma sekilas-sekilas doang Mas. Oh gitu? Iya. Berarti ini kita melanjutkan ke nomor berapa ini? 43 ini Mas. 43? Iya. Ada mutiara tikus. Ini mutiara tikus ya? Iya Mas. Ini sowa Mas Aris ini? Koliko kalau untuk koki Mas. Ini sowa ini rek. Iya. Ih, sowa ini loh rek. Mas, cara membedakan jantan betina gimana? Ini di bagian sirip depannya Mas. Biasanya kalau cowok itu ada bintik-bintiknya putih. Kalau ini cewek bening. Oh, ya. Kalau betina. Iya, kalau betina ini betina. Iya, betina ini. Oh, jantan dia ada bintik-bintiknya putih kayak white spot gitu Mas. Oh, gitu. Ya, tapi dia bukan sakit. Kalau di koi kayak mau jamur itu ya? Iya, gitu. Apa ya. White spot gitu ya? Kayak white spot gitu. Kalau ini kan oh, betina bening. Ya, betina ya. Ya ini ya. Cuman kalau untuk saya segini terlalu agak susah juga gitu ya. Kalau lebih besar lagi nanti segede bola pingpong gitu udah kelihatan jelas. Ini size berapa Mas Aris? Ini size-nya 67 cm Mas. 67 cm? Iya, ada 10 ekor. Harganya berapa? 200.000 ini Mas. 200.000? Iya, dapat 10. Berarti 20 ribuan? Iya, iya Mas. Gemoy-gemoy ini? Iya. Lucu ya. Lanjut, yang ini nomor berapa ini? Ini nomor 44 Mas. Aduh, saya kok mata suka yang ini ya teman-teman ya. Loh, daripada apa? Karasu ya, lucuan ini ya. Yo, matanya mendulung ini yo. Demakin itu namanya Mas. Namanya apa? Demakin. Demakin. Iya. Ini kalau cara membedakan jantan betinanya? Semuanya untuk jenis koki itu bagian sirip depannya itu ada bintik-bintiknya putih. Dia pasti cowok lagi. Oh gitu ya. Jantan gitu Mas. Wih, ini rek ya. Segala mata koki mendulung. Membedakannya begitu Mas. Oh, segala koki ya? Iya, segala koki untuk jantan dan betina itu membedanya kan seperti itu Mas. Lucu ya. Harganya berapa ini Mas Aris? Satu paket 200.000 itu isinya 4 ekor Mas. Size berapa ini? Itu size-nya 11-12 cm. Lucuan ini nek kolam koi-nya kaca tapi boleh ya ini ya dicampur itu. Apa ada kalau dicampur koi janganlah Mas. Jangan ya. Iya. Tapi kalau dicoba enggak apa-apa ya? Ya enggak apa-apa. Nanti kalau kecenderungannya bisa rusak gitu ya. Kecenderung rusak. Ya. Oh, gitu. Kalau sekiranya ekornya sudah banyak digigitin koi lebih baik langsung dipisah Mas. Oh gitu ya. Oh digigit gitu. Ekornya iya. Bagian ekor sama mata biasanya Mas. Kalau ini?
Ini rancu, Mas. Nomor berapa ini? Ini nomor 45, Mas. Kalau rancu saya hampir sering ya ini. Ini ya. Ada moto AK-nya, Rek. Oh, tanconya bulatnya putih ini. Ini size berapa, Mas? Ini size-nya 89 cm, Mas. Ini berapa ekor ini? Itu 10 ekor. Harganya berapa ya? 200.000, Mas. 10 ekor 200.000 ini? Iya. Lucu ya, Rek, ya. Punggungnya loh, ya. Ini 200.000 10 ekor ya? Iya. Oke, kalau yang ini? Ini lanjut juga untuk jenis koliko, Mas. Jenisnya koliko? Koliko. Nih, Dek, koi ini jenenge sowa. Brontok jenenge, Mas. Koi brontok, sanke ya. Brontok, Mas. Sanke opo ya, ngarani ya? Gondrong. Gondrong, ngono lho. Kalau Dek koi gini wis pasti murah ya? Iya. Kalau Dek koi gondrong jenenge, Rek. Nah, ini ndak ya ini? Ini satu paket 200.000 juga, Mas. Isinya 10 ekor. Berarti ini tricolor gitu ya? Tricolor nanti beda lagi. Oh, beda lagi. Kalau ini koliko namanya. Oh, koliko. Iya. Harganya 200. 200 untuk 10 ekor. Size berapa ini? Size-nya 89 cm, Mas. 89 cm ya? Iya. Lucu-lucu ya, Rek? Nah, ini lo paling seneng aku ini. Ini tricolor, Mas. Tricolor. Ini tricolor. Iya. Jenisnya apa ini? Ini panda sama tricolor, Mas. Oh, panda. Iya, yang hitam putih panda, yang tricolor yang ada kepala merahnya. Nek Tanjung Soa ini seneng Rek, Rek, ya. Tanjung Soa yang Mas Aris ya? Iya, Tanjung Soa. Hapi, Rek. Ini size berapa yang ini? Ini 89 cm, Mas. 4 ekor ini berapa? 4 ekor ini 200.000. Oh, tetap 200.000, Mas Aris? Iya. Biar kita coba satu paket koki semua ini, nanti harganya sama biar... Oh, ya, enggak susah gitu ya. Bisa memilih jenisnya yang disukai yang mana. Oke, gitu, oke. Mas. Masuk. Ini size berapa, termasuk? Ini size-nya 89 cm, Mas. Kalau yang gede kan, waktu kemarin review itu kan, bisa. Ada yang 150 ya ini ya? Iya, itu yang size-nya... Itu ya? 13-15 itu, Mas. Sudah gede, itu bekas hidupan itu, Mas. Oke, lanjut. Paket ini, nomor berapa ini? Ini nomor 48, Mas. Ada Ryukin. Kayak Tamasaba, yo. Tamasaba, ya. Wah, mono, Rek. Nah, ini cengelih benar-benar mono, Rek. Nah, Rek. Kalau ini size berapaan, Mas Aris? Ini size-nya 11-12 cm, Mas. Kalau ini kena harga berapa ini? 200.000, Mas. Berapa ekor? 4 ekor. 4 ekor ya, ini ya? Iya. Ini ada Akajiro, Rek. Akajiro. Benikoi. Benikoi ya. Benikoi bocor, Mas. Kalau ini termasuk size berapa, Mas Riz? 11-12 cm ini, Mas. 11-12 ya? Iya. 11-12. Tapi kayak gini loh, 11-12 ya. Harganya 200? 200, satu paket, Mas. Oke. Kalau ini lanjut nomor berapa ini? Ini nomor 49. Ini yang banyak diminta nanti yang jenis sapi. Sapi ya, yang sempat viral itu sapi ya. Disebut sapi nih, Mas. Ah, ini kemarin ada yang nanya stoknya nggak banyak ini, Mas. Susah ya, Mas Arisa? Iya, kemarin ada banyak sebenarnya, cuman udah habis. Sudah habis ya? Iya. Kalau ini harganya berapa, Mas Arisa? Ini satu paket 200.000, Mas. 4 ekor. Ada yang sapi dua, terus sapi ada yang dua, ini ada ya? Yang koliko. Ini segini apa, Rek? Yo. Lucu-lucuan. Sekini api ya, Mas, di sini? Soa ya. Ini ya? Sakura, ya. Soa? Loh, motogurunya ada lho, Mas Aris? Ada. Oh, ada motogurunya, Rek? Kalau yang itu Utsuri, Mas. Yang ini ya? Akabeko ini. Ini size berapa ini? Itu size-nya 8 cm rata-rata, Mas. 8 cm ya? Harganya 200.000. 200.000. Oke, kalau yang ini, Tricolor ini paket juga. Nomor 50 ini? Iya, ini ada Tanjo Siro, Mas. Oh, Tanjo Siro. Ya. Oh, gini tuh Tanjo Siro. Ini size berapa, Mas Riz? Itu size-nya 8-10 cm, Mas. Lucu-lucu ya, teman-teman ya. Ini yang paling unik, Mas, sebenarnya. Ini, 3 ekor ini? Iya, 3 ekor. Ini? 200.000 juga, Mas, ini, Mas. Satu ini 200.000? Iya. Oh, ini ada moto gurunya ini, Mas Aris? Iya. Segini api loh ini. Ini harganya berapa? 200.000 untuk satu paket. 3 ekor. 3 ekor ini 200.000 ya? Iya. Oke, berarti nanti teman-teman tinggal memilih seperti jenis yang apa gitu ya? Iya. Oke, sudah ya, Mas Aris ini ya? Iya, Mas. Cukup sekian video kali ini ya. Untuk teman-teman nanti yang berminat, terutama yang di koki ya, dan saya itu mohon maaf ya teman-teman, saya itu belum begitu mengerti tentang ikan koki. Jadi silakan teman-teman itu langsung sharing langsung Mas Arisnya. Dan di sini ini selain koki ini banyak ikan hias semuanya. Silakan menjalin hubungan apabila teman-teman itu buka tentang akuatik di daerah mana. Di sini banyak tersedia gitu loh. Jadi teman-teman kalau mau
mau ke arah bisnis itu silakan datang ngobrol terus sharing-sharing dulu lebih enak. Itu mulai dari awal memang saya itu ada permintaan arah-arah atau ancar-ancarnya itu mulai dari kantor desa Wajak itu loh. Itu ya. Gitu wes teman-teman. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Gitu, bila banyak kekurangan saya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.